Duh, sini deh dulu, Dede Omi, ibu udah pusing ini. Duh, panas kamu nggak turun-turun. Kakak Rama juga sakit. Aduh, kita istirahat sini ya, Dede Omi ya. Aduh, kok demam begini, Bu? Iya, aduh, panas kamu juga nggak turun-turun ini. Si Renzi sama si Sopo mana itu ya? Ntar dulu, ibu suruh si Reni sama si Sopo beliin obat dulu ya. Kamu sini dulu. Aduh, sekarang ibu rawat Dede Omeng sama kamu ini. Sini sama adikmu biar gak ketularan lagi. Kasihan adiknya juga. Ibu kompres dulu kamu ya. Ya. Panasnya gak turun-turun lagi. Dan matanya mana ini ya? Aduh dingin, Bu. Ya, nanti tak suruh si Randy sama si Sopo beliin obat dulu ya. Dede Omeng tiduran dulu. Ibu kompres dulu ya. Ayo, tiduran Dede Omeng. Copot. Ayo Dede Omeng, bubuk dulu, bubuk dulu. Bubuk sini, bubuk. Bubuk naik, bubuk. Ya, gitu, sini naik Dede Omeng, sini. Jangan deket-deket sama Kakak Rama, ntar ketularan lagi. Ngapain dia deket-deket sama aku, Bu? Gak mau lepas Dede Omeng sama kamu, Rama. Dede Omeng, di kompres dulu ya. Nangis Dede Omeng itu. Sini. Iya, Bu. Jangan nangis Dede Omeng. Ntar ibu beliin obat dulu. Sopo sama si Rani mana ya? Ya, Tante. Ada bisa saya bantu, Tante? Sopo, kamu beliin obat panas ya buat si Rama sama Dede Omeng. Di mana beli obatnya, Bu? Di dokter apa di apotek? Ya, nanti di apotek aja beli obatnya biar cepetan. Ya, yeah, Bu. Ya. Tunggu di sini ya, Bu. Cepet ya, Po. Jangan lama-lama. Kasihan ini si Rama. Dede Omeng juga pilek ini. Aduh. Mana tisunya? Aduh. Kasih obat dulu Dede Omeng ya, Bu. Kasihan Dede Omeng pileknya keras. Cuma demam aja. Ya giliran ya Rama. Ibu kan juga ngurus kamu juga. Kamu sakit, adikmu juga sakit ini. Aduh, ibu bingung ini gimana caranya jagain. Ya Bu, pelan-pelan aja. Ya, sambil nungguin si Sopo ini beliin obat. Jadi Om mau tidur ya. Ya tidur dulu deh. Tembak. Tembak. Ayo terus tembak. Tembak. Nah, maju. Nah, mundur. Maju. Tembak. Maju. Ini si Randy. Wah, kenapa? Aku disuruh beli obat ini. Beli obat apa emangnya? Itu si Dede Omeng sama si Rama sakit. Makanya aku disuruh beliin obat sama tantenya. Aduh, aku sebenarnya juga sakit, Bu. Aku udah dari kemarin batuk pilek lagi. Ya udah, nanti minta obatnya di sana aja. Ya udah, kita ke apotek aja ya. Yeay, cepetan. Ayo. Ayo dong, sini cepet dong. Udah benar kan itu obatnya? Ya, ini dah udah benar. Ini yang kayaknya dipakai untuk obat panas. Ya udah kita bawa ke sana aja dulu. Iya. Kok bisa barengan ya si Rama sama Dede Omeng sakit? Karena sekarang cuacanya jelek sekali, Ren. Makanya gampang sakit. Kan kamu juga sakit, pilek batuk. Ya, dari kemarin nggak hilang-hilang. Tante, ini Tante. Tante. Mana obatnya? Ini. Nah, ini obat panas ini, penurun panas. Iya. Dede Omeng, yuk kita istirahat dulu ya. Aduh, nangis terus Dede Omeng itu. Ini dikompres dulu ya Dede Omeng ya. Ntar kita minum obat. Nah, ini mana obatnya? Nah, diam dulu Dede Omeng ya, dikompres. Ini dulu minum. Ih, pinter. Enak ya, enak? Enak. Ini Rama. Sekarang kamu Rama. Biar cepat sembuh. Ini Rama, minum obatnya dulu. Ih, enak kan? Aduh, kasihan ibunya. Sendirian dia ngurus Dede Omeng sama si Rama sakit. Tante sendirian yang ngerawatnya, Tante. Iya, dari kemarin Tante sendirian yang ngerawat mereka berdua. Tante juga lagi gak enak badan ini. Ini, tenggorokan Tante udah perih. Udah mulai sakit kayaknya ini. Aduh, kasihan Tante. Sebenarnya saya mau bantuin Tante. Tapi saya lagi sibuk. Ya, gak apa dah, Tante. Sendirian gak apa-apa, udah bisa ini. Nah, Dede Omengnya udah mulai ketawa dia. Berarti udah enakan ini. Ini kok Rama gemeter ya, Bu? Ya, tunggu aja, soalnya baru minum obat. Palingan lagi bentar udah masuk itu obatnya. Dingin, Bu. Ya, pakai selimut aja dulu. Ntar aja udah turun panasnya ini. Nah. Bu, aku mau cariin si Nita aja ya, Bu. Biar bareng dia ngerawat si Rama sama si Dede Omeng. Ya, aku bantu ya. Ayo cari Nita dulu. Yuk, sini. Cepat ya, suruh kesini ya. Biar ada yang bantuin ini. Dede Omeng, diam dulu sini ya sama Kakak Rama. Ibu mau racik obat dulu ya.
sini bawa obatnya. Ibu racik dulu ya. Nanti tumpah ini ya. Bapak sini bentar ya. Iya, sama Kakak Rama dulu di sini ya. Nanti lepas itu. Nah, gitu udah bagus. Tunggu di sana ya. Jagain juga adiknya Rama. Iya, Bu ya. Dari Umi ngapainnya yang sakit? Ya itu dari kompres. Nih, ini dikit. Bagus, jangan nanti dilepas. Aduh, kedingin ya. Kedingin sekali nih. Ketawa dia. Aduh, kalau anak-anak sakit bingung ini jadi ibunya. Dua-duanya lagi. Aduh, aku buatin bubur aja buat mereka ya. Pagi gak mau makan mereka. Aduh, gak matang ini buburnya. Tante! Aduh, capek ini aku. Gara-gara si Sopo itu selalu dilari-lari. Kenapa ya itu? Emangnya si Dede Omi sama si Rama ya? Ngapain aku disuruh ke sana? Tante! Di mana Tante? Nita, bantuin ibu dulu ini ngerawat Dede Omi sama si Rama sakit. Hah? Sakit kenapa Tante? Iya, saya bantu Tante. Mana itu Dede Ominya sama si Rama? Itu tuh di dalam, ini mau tak kasih makan dulu. Iya, saya bantu Tante. Kok dikasih turun adiknya Rama? Ya, nanti panas lagi nih. Nah dulu ya, Dede Omi ya. Aduh, Dede Omi, kamu kenapa sakit? Jangan sakit, cepat sembuh dong. Kita main nanti. Kita main petak umpet ya. Ya, Dede Omi, kita makan dulu ya sama si Rama ya. Ibu udah buat bubur ini. Nah, coba minum dulu ini Rama, airnya. Nah, sekarang Dede Ominya minum. Bangun, ayo bangun. Kita, kamu tolong buatin susu ya buat Dede Omi. Iya, yeah, Tante. Susunya di mana, Tante? Itu di dapur, di atas lemari. Oh iya, Tante ya. Sekarang kita masukin dulu nih. Rapiin sepeda sama motornya. Kasian si Rama sama Dede Omi lagi sakit. Ah, itu rapiin dulu sepedanya di sana. Ini lipat dulu. Kasian itu tantenya. Oh, bantu ini, Po, batunya. Oh, mana ini? Sepedanya mana itu? Itu dari sana. Wah, ini taruh di mana ini? Coba taruh di sana. Taruh situ aja dulu. Yeah. Ini juga. Sekarang semuanya kita udah rapiin. Kita lihat si Rama sama Dede Omen yuk. Semua, udah semua apa belum ya? Iya. Tante, kan itu udah mendingan sekarang. Si Dede Omi sama si Rama. Apa perlu saya masih di sini? Ya, bentar aja kamu pulang dah, Nita. Terima kasih ya udah bantuin Tante ngerawat Rama dan Dede Omi. Terima kasih ya, Tante Nita. Ah, di mana itu Dede Omi udah mendingan? Nah, jangan turun dulu Dede Omi, kita lagi sakit ini. Tante udah mendingan itu Dede Omi? Ya benar. Udah sehatan Dede Ominya sama si Rama. Udah mau turun nih Dede Ominya. Wah, udah kesana kesini tuh dia. Tante, saya balik dulu ya. Iya Nita, makasih banyak ya Nita. Iya Tante. Makasih Nita, makasih. Ya, makasih ya. Aduh, capek sekali. Gitu ya caranya ngurus orang sakit. Kalau sendiri tuh nggak bisa ambil gini, ambil gitu. Pusing jadinya. Aduh. Ngapain masih di sini? Emang nggak boleh aku di sini ya? Boleh. Aduh, rawat aku ya Nita. Aku lagi sakit ini. Ih, nggak mau aku rawat kamu. Itu si Sopo aja suruh. Ya, aku udah ngerawat kamu. Tenang aja, Ren. Nanti aku banting-banting kamu, pres-pres kamu. Langsung sembuh dah pilih kamu. Emangnya aku cucian mau dipres sama dibanting? Ngaur aja kamu, Po. Ah, sana dah. Dede Omeng, ayo terbangin layang aja, yuk. Ayo sini, turun. Karena udah sembuh Dede Omengnya, kita mau nerbangin layangan, guys. Yuk, kita aja, yuk. Nah, itu layangannya. Yuk. Iya. Ayo kita terbangin, yuk. Jangan digituin. Wah. Terbangin di sini aja, pegangin, Tung. Pegangin di sana. Nah, segitu aja lah, tarik. Dede Omeng, pegang. Dari sana, ayo. Ya. Satu, dua, tiga. Wah. Wah, tinggi, wah. Yuk. Wah, ya. Dari sana, Tung, dari sana. Gak langsung tinggi. Iya. Aku dari sini.